Oke, Kak. Selamat pagi Bapak Ibu semua, masyarakat Kecamatan. Saat ini Kecamatan Teluk Kudu COVID-19 semakin banyak. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Teluk Kudu, satu, tetap memakai masker, dua, mencuci tangan sesering mungkin, tiga, mengatur jarak, menghindari kerumunan orang banyak, melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan PABS, perilaku hidup bersih sehat di dalam diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan mari tetap kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita, terkhusus di Kecamatan Teluk Mengkudu.